Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi di Titian Curney. Oh, di video yang aku sharing kali ini saya sedang berada di daerah Amberden di sebuah taman. Taman ini menyatu dengan dermaga atau pier. Dan nama dari taman ini adalah Aberdeen Promenade atau Biasa juga, kalau ditranslate ke Indonesia adalah taman pejalan kaki, yang artinya mungkin di sini kita bisa berjalan atau berolahraga, bisa juga bersantai, menikmati pesisir dermaga khasnya Hong Kong. Dermaga ini adalah salah satu dermaga. Uh, Tertua di Hong Kong dan mempunyai sejarah yang unik banget di sini, bisa dijadikan tempat bermain, tempat bersantai, menghirup udara segar, uh, udara laut, dan juga bisa merefreshing segala kepenatan setelah seharian bekerja kita bisa berkunjung ke sini untuk melepas lelah dan di sini juga adalah salah satu destinasi wisata dan ini adalah dermaganya restoran Jumbo di mana restoran Jumbo itu adalah salah satu restoran bersejarah di Hong Kong yang kini telah ditutup karena bangkrut dikarenakan dampak dari Corona 19 dulunya jika kita mau ke restoran jumbo di Dermaga inilah kita naik perahunya karena restoran jumbo itu adalah satu-satunya restoran yang ada di Hongkong yang berada di de, di tengah Dermaga seperti di dalam perahu gitu guys ada restorannya jadi unik banget tapi sekarang telah ditutup. Banyak sekali pelancong uh, yang mengunjungi restoran Jumbo ini dulunya. Kalau turis itu destinasinya pasti uh, salah satu destinasinya adalah restoran Jumbo ini dan menikmati seafood segar. Tapi sekarang sudah ditutup karena tidak ada lagi uh, pelancongnya berkurang ya atau turisnya berkurang dan pendapatannya mungkin menurun dan Bangkrut mungkin nanti, kalau situasi pandeminya sudah membaik, dibuka lagi. Tapi sekarang uh, ditutup. Nah, ini adalah uh, apa ya? Namanya penjelasan kenapa uh, restoran ini ditutup karena situasi terkini tidak memungkinkan untuk membuka restoran dan ini adalah jalannya menuju ke restoran itu dan kita naik perahu ke tengah dermaga tapi sekarang ditutup mungkin kalau kita uh, kalau masih buka mungkin uh, cakep banget ya keren banget ya itu restorannya uh, di dalam dermaga atau di, da, uh, di tengah dermaga gitu ada perahu gede banget dimana di mana di perahu itu uh, ada restoran, restoran dimana, dan kita bisa menikmati uh, situasi dermaga ini sambil makan dan menikmati menu seafood atau makanan lainnya. Dan di sepanjang dermaga ini kita bisa menjumpai pasar ikan yang sangat segar Tapi sekarang sudah tutup ya guys uh, Nah ini adalah salah satu pasarnya yang sudah tutup Karena saya datang ke sini pas sore hari Dan kalau pagi hari masuk Seafood dan ikan-ikan segar dijual di sini tentunya dengan harga yang sangat terjangkau karena di sini adalah pusatnya ikan di mana ikan dari perahu nelayan yang menangkap ikan langsung dijual di sini so pasti segar dan uh, harganya uh, lebih murah dibanding harga pasar lainnya. Dermaga ini cukup panjang sekali dan uh, saya juga pernah mendengar kalau di sepanjang dermaga ini ada uh, perahu di mana perahu itu ada yang meninggali jadi mereka itu tinggal di dalam perahu itu uh, kesehariannya para nelayan itu uh, tinggal di seperti ini rumahnya ini rumah yang ditinggali ya uh, jadi uh, Pelaya, uh, pelayan nelayannya itu tinggal di dalam perahu. Nah, dari uh, dermaga Amberdin ini, kita juga bisa. Um, menaik e, naik perahu atau di sini ada perahu sewaan yang menuju ke beberapa pulau di Hong Kong. Tapi tidak setiap saat ada e, ada waktunya sendiri ya. E, biasanya kan di tempat lain setiap jam. Kalau di sini ada waktunya sendiri. Uh, mungkin dua hari sekali mereka ke Pulau Lantau, ke Pulau Lama gitu. Dan mungkin kalau ke sana itu kita harus menginap ya karena perahunya itu tidak ada, tidak sering ke sana. Oh, Jadi kita stand harus standing. mungkin yang suka camping-camping gitu, eh uh, yang mau camping gitu, yang menuju ke sana. Jadi kita harus preparation atau menyediakan. Oke okay, teman-teman, Amberden uh, Promenade ini salah satu tempat uh, yang cukup uh, keren untuk kalian kunjungi jika kalian berada di Hong Kong dan saya merekomendasikan banget tempat ini kalau kalian ingin bersantai dan menikmati uh, panorama uh, dermaga laut. Di sini kita bisa mendapatkan panorama dermaga laut yang agak ke, apa ya namanya sedikit berbeda dari dermaga-dermaga lain di sini itu uniknya masih seperti desa banget dan kita seperti uh, berada di uh, kondisi Hong Kong zaman dulu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau ke sini, ini mudah banget uh, untuk mencapai tempat ini. Ini tempat ini bisa dicapai dengan naik bus dan juga MTR atau transportasi lain. Dan kebetulan hari ini pada tanggal 19 Desember uh, ada pemilihan legislatif di mana kita dibebaskan dari fee atau tidak usah membayar untuk uang transportasi jadi saya mainnya hari ini agak jauh karena uh, transportasinya gratis dan video ini saya penasaran banget uh, suasana di uh, di dermaga ini pada malam hari pasti cantik banget ya teman-teman ini adalah sore hari dimana saya tidak bisa menghabiskan waktu malam hari karena uh, apa ya karena pekerjaan tidak memungkinkan dan saya harus uh, pulang dari sore hari jadi sebenarnya saya ingin banget sampai di disi sini itu nyantainya sampai malam dan bisa menikmati suasana dari dermaga ini di malam hari tapi uh, tidak memungkinkan untuk saya dan ini pun saya harus uh, pulang karena sudah sore uh, karena Tempatnya juga cukup jauh dari tempat tinggal saya, jadi harus memakan waktu sekitar satu jam. Dan di sini ada uh, tembok yang dimana di sini dipajang foto-foto uh, ini dermaga yang dahulu sebelum dirombak dan direnovasi dan masih menggunakan perahu-perahu tradisional yang uh, kecil-kecil dan seperti inilah uh, situasi dan kondisinya di zaman dulu uh, Hong Kong Amberdin ini dermaganya ya. Dan ini seperti Indonesia banget tempat saya tinggal dimana ikannya itu didal ditaruh dalam kerenjang, Ini Indonesia banget uh, dan di Indonesia masih ada tapi di Hong Kong sudah dirombak menjadi modern ya guys. Dan saya dan saya masih bisa melihatnya di Indonesia di tempat saya itu kalau menangkap ikan seperti ini banget. Nah, ini adalah uh, dragon uh, perahu dragon ya untuk lomba dayung gitu. Mungkin uh, karena di sini juga sering banget uh, apa namanya diadakan uh, kompetisi lomba dayung ya. Di sini biasanya tempatnya dragon apa ya itu yang lomba dayung itu namanya apa ya? Nah, ini saya ini lagi saya lagi memperagakan mendayung guys uh, apa saya berimajinasi saya berada di laut dan sedang Nah, dari sini juga kita bisa naik perahu menuju ke beberapa tempat di mana perahu itu disediakan tapi sepertinya ini adalah uh, perahu yang disewakan ya guys uh, seperti mau Stanley atau Lama ini bukan perahu milik pemerintah jadi uh, punya perseorangan dan bukannya itu enggak setiap hari. Dan ini dia guys uh, jumbo restorannya ada di sini nih ini bentuk restoran yang saya bilang dari awal tadi yang telah ditutup karena uh, karena uh, covid 19 dan uh, pengunjung berkurang jadi uh, restoran ini ditutup dan ini keren banget bagus banget dan ini menurut uh, sebelumnya saya sudah pernah melihat di tv bahwa Uh, restoran ini sudah puluhan tahun, ya, puluhan tahun dari Hong Kong belum berkembang seperti sekarang sampai sudah maju seperti ini. Uh, restoran ini sudah ada, jadi sudah sangat lama sekali dan ditutup karena uh, ada virus, karena tidak ada pengunjungnya, pengunjungnya itu berkurang dan mengalami kebangkrutan. Oke, okay, teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya ini, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, tentunya. Dan jika kalian berkenan juga, Uh, tombol like komen dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mengetahui tentang tempat Amberdin yang uh, keren ini Oke okay, Guys sekian dulu thank you for watching and see you in my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh